Tumpukan sampah menghiasi wajah Kota Langsa akhir-akhir ini. Di sepanjang jalan protokol dan sekitar pasar, terlihat tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja tanpa ada yang membersihkannya. Tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja sampai menimbulkan aroma tak sedap dan kerumunan lalat. Tidak maksimalnya petugas kebersihan dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu penyebab banyaknya tumpukan sampah di mana-mana. Meski sudah disediakan tempat sampah dan bak penampungan sampah, warga tetap saja membuang sampah tidak pada tempatnya. Dari Kota Langsa, Said Maulana melaporkan untuk Aceh Video.